khiyar atau hak pilih. Ada tiga macam, ada khiyar majlis, ada khiyar syara', ada khiyar 'ain. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah hak memilih dari seorang penjual atau seorang pembeli. Memilih apakah dilanjutkan jual belinya atau dibatalkan, itu namanya hak khiyar. Jadi kalau saya membeli sesuatu, ini tidak harus jadi beli, dibatalkan boleh. Misalnya saya datang ke satu warung buah, saya pesan 1 kilo kelengkeng misalnya. Setelah itu saya membatalkan, boleh. Mohon maaf tidak jadi beli ya, karena ternyata saya tidak bawa dompet. Nah, boleh untuk membatalkan, namanya khiyar. Nah, khiyar ini ada tiga macam. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar ayat. Apa maksudnya? Mari kita baca penjelasan dulu. Beliau mengatakan fasl, pasal. Wal mutabayi'an, dan kedua orang yang melakukan jual beli bil khiyar, itu boleh memilih, yaitu boleh jadi atau lanjut atau tidak. Malah selama keduanya belum yatafarraha, belum berpisah dari majlisnya. Yang dimaksud majlis di sini adalah majlis jual beli. Jadi misalnya ini ada satu warung, saya datang ke situ melakukan transaksi jual beli. Ini boleh saya lanjut atau boleh saya batalkan? Bebas. Baik yang membatalkan itu saya sebagai pembeli, atau yang membatalkan itu adalah penjual, boleh. Selama apa? Selama belum berpisah badan dari tempat tadi. Tapi kalau saya sudah keluar dari warungnya, kemudian balik lagi mengatakan batal, tidak bisa. Tapi selama masih di situ, maka boleh. Dalilnya apa itu? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tabaya'a, apabila berjual beli, ar-rajulani, dua orang, fa kullu wahidin min huma, maka masing-masing dari keduanya, yaitu penjual atau pembeli, bil khiyar, boleh memilih lanjut atau tidak. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari tempatnya, wa kana jami'an, dan keduanya masih berkumpul di situ. Tapi beliau juga melanjutkan, aul atau yukhayyir ahaduhumal akhar, salah satu dari keduanya menyuruh memilih kepada yang lain. Maksudnya menyuruh memilih ini begini, ini 1 kilo kelengkeng, jadi enggak, pilihlah. Kalau jadi ya jadi, kalau tidak ya tidak. Maka kalau sudah dia mengatakan oke, saya pilih jadi, meskipun dia masih di majelis, sudah tidak boleh milih lagi. Kenapa? Karena sudah disuruh memilih, namanya yukhayyir. Tapi kalau tidak ada menyuruh memilih ini, maka selama masih berada di tempat ini masih boleh untuk membatalkan jual beli. Karena itu beliau mengatakan wal mutabayi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa wa lahuma, dan bagi keduanya penjual dan pembeli, ay yashtarika, boleh untuk bersyarat atau meminta syarat al khiyar untuk bisa memilih ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari lamanya. Artinya penjual atau pembeli boleh memberikan persyaratan, saya mikir dulu 3 hari. Misalnya ini HP silahkan dibawa ke rumah selama 3 hari. 3 hari silahkan berpikir, kalau cocok beli, kalau tidak, tidak. Ini yang mengatakan seperti ini, boleh si penjualnya, boleh juga si pembelinya. Pembeli mengatakan, ini HP saya bawa dulu ya, saya coba-coba selama 3 hari. Saya cocok, saya bayar, saya tidak cocok, saya kembalikan. Nah, ini boleh, ini namanya disebut oleh para ulama sebagai khiyar syarti, hak pilih dengan adanya persyaratan. Saya mau beli dengan persyaratan mikir 3 hari, namanya khiyar syarti. Atau penjualnya mengatakan
saya mau menjual ini, tapi saya berikan persyaratan kepada engkau 3 hari memilih. 3 hari cocok ambil, 3 hari tidak cocok kembalikan. Nah, ini namanya khiyar syarti. Nah, di sini penulis mengatakan ila thalathati ayyam, batasnya waktunya itu hanya 3 hari. Berarti kalau lebih dari 3 hari batal. Tidak benar, tidak sah. Saya bawa HP ini selama 1 bulan sesuai. 3 hari sudah cukup untuk apa? Mikir. Nah, membatasi 3 hari ini apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang sahabat Nabi yang suka jual beli, dia terkenal suka jual beli. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza anta bay'ta, apabila kamu melakukan transaksi jual beli, faqul maka katakanlah la khilabata, tidak ada tipuan." Maksudnya tidak boleh nipu saya. Tsumma kemudian anta engkau fi kulli sil'atin, pada setiap barang dagangan, ibtaqaha yang engkau beli, bil khiyari boleh memilih, thalatha layalin selama 3 malam. Fa in radita kalau kamu ridha, fa amsik maka tahanlah, maksudnya tidak usah dikembalikan. Wa in sakhita kalau kamu tidak ridha alias tidak cocok dengan barang itu, fardudha maka kembalikanlah barang itu ala sahibiha kepada pemiliknya atau penjualnya. Nah, ini dibatasi oleh Nabi thalatha layalin 3 hari. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin Yahya bin Habban secara mursal, tetapi hadis ini dikatakan Syekh Al-Albani derajatnya hasan, ya, berarti bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau lebih dari 3 hari dan itu diizinkan? Silakan bawa 1 bulan, silakan bawa 1 tahun, silakan bawa 1 pekan. Nah, maka jawabnya adalah Rasul membatasi 3 hari ini supaya tidak terjadi percekcokan. Karena bisa jadi kalau dikasih batas waktu 1 bulan, ternyata nggak jadi beli. Akhirnya cekcok, ya. Ini sebenarnya barangnya nggak bermasalah. Ini bermasalah itu setelah kamu bawa 1 bulan itu karena kamu salah yang pakai. Bisa saja kan penjual mengatakan begitu. Nah, maka ada cekcok antara pembeli dan penjual. Nah, maka supaya tidak ada cekcok seperti itu, dibatasi oleh Nabi 3 hari. Jangan lebih. Para ulama mengatakan batasan 3 hari ini khusus untuk barang-barang yang tidak rusak selama 3 hari. Kalau selama 3 hari rusak, maka dibatasi khiyar 3 hari ini nggak sah juga. Misalnya apa? Lento. Saya bawa lento ini 3 hari. Kalau cocok saya beli, kalau tidak saya kembalikan. Orang aneh. Tempe rusak nggak? Pesem kalau 3 hari, enggak boleh. Maka barang-barang yang rusak 3 hari, kurang dari 3 hari, ini tidak bisa dijadikan khiyar syarat. Hanya bisanya khiyar majlis. Sekarang khiyar aib. Hak memilih untuk membatalkan ketika ada aib atau ada cacat. Beliau mengatakan, wa idza dan apabila wujida, didapatkan bil madhi'i, pada barang yang dijual aibun, cacat, fadil mustari, maka boleh bagi si pembeli radduhu, untuk mengembalikan barang yang cacat tadi. Yang dimaksud al-aib, cacat di sini adalah cacat yang munculnya sebelum dilakukan jual beli. Misalnya kitab ini sejak sebelum saya beli sudah cacat, ada halaman yang kosong, ini berarti cacat. Nah, maka ini boleh saya kembalikan. Tapi kalau cacatnya itu muncul setelah saya beli, nggak boleh dikembalikan. Misalnya setelah saya beli, saya bukanya terlalu cepat-cepat, akhirnya robek. Nah, robek ini cacat, tidak boleh saya kembalikan. Kenapa? Karena cacatnya muncul setelah dibeli. Ya, tapi kalau cacatnya muncul sebelum dibeli, maka ini boleh dikembalikan. Dalilnya apa mengembalikan seperti ini? Ini tidak wajib dikembalikan, Pak. Boleh. Namanya khiyar. Khiyar itu boleh milih. Misalnya saya mengatakan, ya sudahlah, enggak apa-apa, cacat. Nah, ya sudah, kalau begitu enggak masalah. Tapi kalau kita tidak rela, kita sebagai pembeli, maka kita diizinkan oleh Nabi untuk mengembalikan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara, barang siapa yang membeli sya'an musarrahan, seekor kambing yang ditahan susunya pada teteknya, alias tidak diperah supaya kelihatan banyak susunya." Nah, ternyata ketahuan ternyata itu hanya ditahan saja, padahal teteknya itu isinya susunya sedikit. Fahuwa, maka pembeli tadi, bi khairin nadharin, boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan. Pilihannya apa? Insya'a, jika dia mau, amsakaha, dia menahannya, alias tidak dikembalikan. Wa insya'a, dan jika dia mau, raddaha, dia mengembalikan kambing tadi, karena kambing itu ternyata susunya sedikit, ya, berarti ini aib, cacat. Tetapi dia harus mengembalikan so'an, satu so' min tamrin, dari kurma, kalau orang Arab ya, kalau orang Indonesia ya beras, satu sok beras, satu sok itu sekitar 2,5 kilo. La samrok, itu bukan gandum yang istimewa yang mahal, bukan beras yang istimewa, rojolili, enggak, ya beras-beras yang biasa aja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, ini musarrak, ini kambing yang ditahan susu pada teteknya kan air. Karena asalnya itu kambing ini sebenarnya susunya sedikit, tapi ditahan pada teteknya supaya terlihat banyak. Ini berarti air. Maka boleh setelah kita peras susunya, kemudian kita ketahui ternyata teteknya isinya sedikit, maka kita kembalikan, enggak apa-apa. Tapi syaratnya adalah 3 hari saja, Pak. Tidak boleh lebih, karena dalam hadis yang lebih lengkap Rasul bersabda, fahuwa fiha bil khiyar, dia boleh melakukan khiyar thalathata ayyamin, selama 3 hari. 3 hari ini ngitungnya adalah setelah kita mengetahuinya, misalnya setelah memerah, karena setelah diperah kan kita tahu, oh ternyata ini susunya sedikit di sini, karena setelah itu nggak balik lagi, kempes. Kalau memang susunya banyak, setelah diperas nanti balik lagi, banyak lagi. Nah, ini setelah kita peras ternyata tidak balik, sedikit sekali isinya. Nah, ini berarti aib. Nah, maka setelah kita peras, setelah itu dihitung 3 hari. Maka setelah 3 hari itu kita masih boleh khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan. Kalau kita membatalkan, maka dibatasi oleh Nabi 3 hari itu, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 3 hari, maka sudah tidak boleh untuk dikembalikan lagi, karena sudah terlambat kita dalam mengembalikan. Nah, dalam hadis tadi Rasul mengatakan hendaklah dia mengembalikan satu sok kurma atau satu sok ta'am makanan. Maksudnya apa? Maksudnya ini untuk mengganti air susu yang sudah kita perah. Karena kita sudah ambil, kita wadahi. Baik isinya itu 3 liter atau 5 liter atau 1 liter, sedikit banyak sama. Rasulullah menyuruh kita untuk mengembalikan satu sok makanan, 2,5 kilo beras. Kenapa Rasul ini menetapkan satu sok? Supaya tidak ada cekcok. Karena kalau tidak ditetapkan oleh syariat, ini mungkin ada cekcok antara penjual dan pembeli. Penjual bisa saja mengatakan, kenapa kamu kembalikan cuma 2,5 kilo? Ini kemarin susunya itu lebih banyak daripada itu, kamu kembalikan 2 sok. Nah, maka supaya tidak terjadi percekcokan seperti itu, oleh Islam ditetapkan satu sok. Inilah keadilan Islam. Kesimpulannya, khiyar atau hak memilih, yaitu untuk membatalkan atau melanjutkan, ada 3 macam. 1, al-majlis, ketika masih di tempat. 2, asyarat, minta syarat, 3 hari batasannya, tidak boleh lebih. 3, aib, ketika ada aib atau cacat. Sebenarnya masih ada 1 lagi, khiyarul ghibn, yaitu hak memilih apabila kita ditipu. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqqaul jalaba, kalian jangan mencegat orang-orang dari desa yang bawa dagangannya ke kota. Faman talaqqa, barang siapa yang nekat mencegat para orang-orang desa yang bawa dagangannya ke kota, fashtara minhu syai'an, lalu dia membeli dari orang desa tadi sesuatu, fasahibuhu, maka si penjual yang dari desa tadi
bil khiyar, boleh memilih idza atas suqa, apabila dia sudah datang ke pasar. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maksudnya gimana? Jadi orang desa mempunyai ladang misalnya, semangka. Setelah dia panen, dia bawa ke pasar kota untuk dijual. Sebelum sampai ke pasar kota, dicegat oleh orang-orang kota. Kamu jual saja kepada saya. Berapa? Sekilonya 5.000. Padahal di pasar sekilonya 10.000. Ini kan ditipu, Pak. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada penjualnya, fasahibuhu bil khiyar, penjualnya boleh untuk khiyar membatalkan jual beli tadi idza atasu, kalau dia sudah datang ke pasar kota. Karena sampai di pasar kota dia tahu, wah ternyata saya ditipu. Sekilo 5.000 ini keterlaluan nih, terlalu murah. Mestinya saya bisa menjual sekilo 10.000 karena untuk eceran sekilonya 11.000 atau 15.000 misalnya. Nah, maka dia boleh untuk membatalkan karena dia ditipu. Itu disebut khiyar riben. Tidak disebutkan oleh penulis kitab ini, saya tambahkan sendiri karena ada hadisnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk bab baru. Beliau mengatakan bayu ustama, menjual buah-buahan. Boleh enggak menjual buah-buahan? Demikian juga menjual pepohonan. Beliau mengatakan wala yajuz, tidak boleh. Bayu ustama menjual buah mutlaqan, secara mutlak, maksudnya tanpa syarat. Illa kecuali ba'da, setelah budu'i sholatiha, tampaknya atau munculnya kebagusan buah tadi. Apa maksudnya? Maksudnya tidak boleh menjual buah selama masih pentil. Kalau sudah matang atau sudah bisa dipanen atau sudah bisa dimakan atau sudah bisa dimbu, nah itu baru boleh untuk dijual. Kalau masih pentil, masih kecil-kecil, nggak boleh. Kenapa? Karena pentil ini belum tentu jadi. Bisa jadi-jadi, bisa jadi tidak jadi. Kalau sudah dibayar 10 juta, ternyata rusak, tidak bisa dipanen, dan rugi. Nah, maka yang pentil ini tidak boleh dijual. Maka beliau mengatakan tidak boleh menjual buah secara mutlak tanpa syarat, kecuali setelah lepas dari kondisi pentil. Kalau bersyarat, boleh enggak? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya misalnya ditebas hari ini. Ini buahnya masih pentil, kamu beli hari ini, oke boleh, tapi harus ditebas hari ini. Nah, terus pentil gak apa, ya karep mau. Nah, maka boleh. Karena bisa jadi seseorang itu pengen yang pentil, ya, untuk apalah, ya, tergantung dia kebutuhannya untuk apa. Atau bersyarat yaitu menunggu sampai matang. Ini sekarang masih kepentil, saya beli tapi bersyarat nunggu sampai matang. Nanti kalau sampai matang, ya itu kira-kira hasilnya nanti sekian, maka saya beli harga sekian, 10 juta. Nah, ini enggak apa-apa, bersyarat. Karena bersyarat ini aman. Nanti kalau jadi dibeli 10 juta. Kalau tidak jadi, batal 10 juta dibayarkan. Nah, ini bersyarat boleh. Tapi selama tidak bersyarat, maka harus butuh sholat. Sudah tampak jelas bagusnya buah tadi. Nah, menunggu bagusnya buah ini bagaimana caranya? Buah itu dibagi dua. Buah yang mutalawin, yang berwarna, dan buah yang ghairu mutalawin, tidak berwarna. Kalau buah itu mutalawin, berwarna, maka yang dimaksud bagusnya buah itu kalau sudah mulai muncul warna matangnya. Misalnya buah yang matangnya merah, berarti kalau sudah kemerah-merahan, ini sudah tampak bagusnya. Matangnya kuning, berarti kalau sudah mulai kekuning-kuningan, ini sudah mulai tampak bagusnya. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam nahha, telah melarang an bai'i thimar, menjual buah, hatta tuzha, sampai menjadi baik buah itu. Qila wa ma zahbuha, bagaimana menjadi bagusnya itu? Qala tahmar,
panjang ya, ada alif tahmar. Karena panjang maka terjemahnya mulai merah atau memerah. Jadi dalam bahasa Arab tahmar itu berbeda dengan tahmar. Kalau tahmar itu mulai merah, kalau tahmar merah. Tasfar mulai kuning. Hadis ini muttafaqun alaih dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan naha telah melarang Nabi an bai'il inab, dari menjual anggur, hatta yaswat, sampai menjadi hitam. Ini maksudnya anggur yang matangnya dengan warna hitam. Kalau matangnya dengan warna merah berarti sampai apa? Merah. Matangnya dengan warna hijau berarti sampai warna hijau. Maka warna-warna ini disebutkan oleh Nabi maksudnya berdasarkan kematangan masing-masing. Bagaimana kalau tidak berwarna? Kalau tidak berwarna, maka cara mengetahui mulai bagusnya buah itu adalah sudah mulai muncul apa yang dituju dari buah tadi. Misalnya padi yang dituju apa? Ketika sudah keras, ketika sudah menjadi apa? Beras. Nah maka ditunggu sampai keras. Kalau sudah keras berarti boleh dijual. Kalau masih lunak, masih air nggak boleh dijual. Karena ketika masih air ini belum tentu jadi keras. Atau misalnya sesuatu buah yang dituju adalah rasa kecutnya, misalnya belimbing ulu. Nah kalau sudah mulai muncul kecutnya boleh dijual. Yang dituju adalah manisnya, maka kalau sudah mulai muncul manisnya boleh dijual. Enggak usah nunggu warna karena tidak berwarna dia. Maka dalam hadis ini lanjutannya wa an bai'il habbi, beliau melarang menjual biji-bijian hatta yashtab, sampai mengeras biji-bijian tadi, misalnya padi tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kalau kita perhatikan ini aturan Islam, ternyata tujuannya adalah supaya tidak terjadi percekcokan di dalam jual beli. Karena itu Islam sangat bagus sekali, dia mengatur urusan jual beli supaya tidak ada percekcokan antara umat Islam, antara sesama manusia, antara penjual dan pembeli. Jadi Allah itu suka kepada perdamaian dan Allah benci kepada pertikaian. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassulhu khairun, pada surat An-Nisa ayat 128. Ini masalah suami istri. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan, kalau seorang istri khawatir kalau suaminya sudah berpaling darinya, sudah enggak cinta lagi sama dia, fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha, maka boleh untuk mengadakan perdamaian antara suami istri tadi. Misalnya ini seorang suami punya dua istri, satu masih muda, satu sudah tua, sudah enggak ada apa menariknya. Nah, maka kalau si wanita tua ini khawatir kalau diceraikan, dia boleh mengadakan perdamaian dengan suaminya. Gini mas, sekarang saya sudah tua, sudah enggak menarik bagimu. Engkau melihat saya sudah tidak tertarik sama saya. Maka jatah hari saya berikan kepada istrimu. Nah ini namanya perdamaian, enggak apa-apa. Jadi ngalah, enggak apa-apa. Wasulhu khair, dan damai itu lebih baik. Wa utiratil anfusus syuh, tapi memang jiwa-jiwa itu pasti akan dihinggapi sifat apa namanya pelit. Si suami akan pelit menerima atau apa namanya memberikan kelonggaran kepada istrinya, dan si istri juga akan pelit memberikan haknya kepada suaminya. Ya sama-sama pelit, tapi kalau ngalah maka lebih bagus. Nah kembali ke sini, jual beli juga begitu. Disyariatkan syariat-syariat seperti ini tujuannya supaya damai tidak mengental. Kemudian beliau mengatakan wala bai'u, dan tidak boleh menjual ma fihi riba, barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi yaitu barang-barang yang sudah kita jelaskan kemarin, baik itu berupa mata uang ya, kalau dulu dinar dirham, atau berupa makanan yang dijual dengan cara ditimbang, beras dan sebagainya, ditimbang atau ditakar. Wala bai'u, tidak boleh menjual ma fihi riba, barang-barang yang ribawi. Bijinsihi, ditukar dengan yang sejenis dengannya, beras ditukar dengan beras. Rutoban, dalam kondisi masih rutob, masih basah. Misalnya apa? Anggur ditukar dengan anggur, tak boleh.
kurma yang masih rutab ditukar dengan kurma yang masih rutab, enggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti hasilnya berapa, hasil akhirnya berapa. Anggur itu biasanya oleh orang-orang Arab akan dijemur menjadi kismis kering. Nah, bisa jadi anggur kita ini adalah 1 kilo ketika masih anggur, nanti ketika dikismiskan menyusut kecil sekali sehingga hasilnya cuma setengah kilo. Sementara anggur teman kita sekarang adalah 1 kilo, ketika sudah dikismiskan nyusutnya lebih kecil lagi sehingga menjadi 1/4 kilo. Nah, inilah yang menyebabkan tidak boleh ditukar dalam kondisi masih basah. Saya punya anggur jenis Mekah. Ini teman saya punya anggur jenis Medina. Ditukar anggur dengan anggur, enggak boleh. Kenapa? Nanti nyusutnya beda. Tapi kalau nyusutnya sama, maka boleh. Tapi kan kita enggak tahu nyusutnya sama atau tidak. Nah, maka tidak boleh ditukar ketika masih rutab ini. Kurma juga begitu. Kurma yang masih rutab, yang masih basah di atas pohonnya, ditukar dengan kurma yang sama-sama rutab, enggak boleh. Tapi kalau sudah dikeringkan, sudah menjadi kurma yang biasanya dijual di Indonesia, maka ini boleh untuk ditukar sesama kurma. Beliau mengatakan illal laban, kecuali susu, maka boleh ditukar ketika masih basah, yaitu ketika belum dibuat menjadi keju. Kan biasanya susu itu dikeringkan menjadi keju, yang dimasak sampai kering menjadi keju. Nah, ini khusus untuk susu, boleh. Kenapa? Para ulama mengatakan karena susu itu nanti hasilnya sama. Saya bawa susu kambing etawa 1 liter. Teman saya bawa kambing susu kambing Jawa 1 liter. Nanti kalau dibikin keju sama. Karena itu khusus untuk keju ini boleh. Saya bawa 1 gelas susu kambing gembel, teman saya bawa 1 gelas susu kambing Jawa. Ditukar, enggak apa-apa. Sama-sama 1 gelas atau sama-sama 1 liter. Cara menukarnya itu dengan hitungan takaran, bukan dengan timbangan. Bukan dengan apa? Timbangan. Untuk masalah susu ini, guru saya Syekh Mustafa Al-Ghubba mengatakan susu dengan susu itu kalau satu jenis maka harus sama takarannya, 1 liter 1 liter, susu kambing Jawa dengan susu kambing gembel, sama-sama kambing kan, berarti satu jenis, maka harus 1 liter 1 liter, nggak boleh lebih. Ini karena kambing saya kambing gembel, maka susunya nilainya lebih mahal, maka saya 1/2 liter, kamu bawakan 1 liter, nggak boleh. 1 liter 1 liter sama. Kalau tidak mau sama, caranya dijual dulu. Ini saya bawa susu 1/2 liter, saya jual harganya mahal. Setelah itu dapat duit, nah, maka beli susu yang harganya murah, dapat 1 liter, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung 1 liter dengan 1/2 liter, nggak boleh. Tapi kalau beda jenis, boleh. Saya bawa susu sapi 1 liter. Anda bawa susu sapi, susu kambing 1/2 liter, ditukar, nggak apa-apa. Jadi ini nilainya sama dengan dinar sama dirham. Dinar dirham ditukar beda jumlah, enggak apa-apa. Tapi kalau dinar dengan dinar, emas dengan emas, ini ditukar harus sama. Inilah pembahasan tentang pertama, khiyar ada 4 macam, dan yang kedua menjual buah-buahan diperbolehkan dengan syarat sudah tampak bagusnya buah-buahan. Tadi di awal saya sempat membahas boleh enggak menjual pohon. Nah, di sini tidak dibahas oleh penulis. Maka mari kita cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas menjual pohon. Karena buah itu berkaitan dengan pohon. Boleh enggak menjual pohon? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a nakhlan, man ba'a, barang siapa yang menjual nakhlan, pohon-pohon kurma, ba'dama ubbirat, setelah dia itu dikawinkan." Jadi kurma itu termasuk pohon yang tidak bisa tumbuh kecuali harus dikawinkan dulu. Fasamaratuha, maka buahnya pohon kurma tadi, lil ba'i, untuk yang menjual. Fasamaratuha lil ba'i,
buahnya itu untuk menjual, untuk si penjual. Illa ayyashtaritul mubta', kecuali kalau si pembeli bersyarat. Saya ulang lagi. Manibta'a, barang siapa yang membeli nakhlan, pohon kurma, ba'da an tuqbar, setelah dikawinkan pohon kurma itu, fa samaratuha, maka buahnya yang muncul, lil ba'i, bagi si penjual. Kenapa? Dialah yang mengkawinkan. Illa kecuali ayyashtaritul mubta', kalau si pembeli bersyarat. Jadi bersyarat minta, ini buahnya nanti untuk saya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sahih. Jadi pohon kurma kalau sudah dikawinkan, setelah itu dijual kepada seseorang, maka ini buahnya menjadi milik si penjual, bukan si pembeli. Kenapa? Karena dia belinya bukan beli buahnya, tapi beli pohonnya. Maka buahnya tidak termasuk. Tapi kalau buah itu muncul sendiri tanpa dikawinkan, maka otomatis ketika saya membeli pohon itu, ya buahnya pun ikut terjual kepada saya. Karena buah ini adalah merupakan cabang dari pohon. Cabang hukum-hukumnya mengikuti kepada pokoknya. Pokoknya sudah saya beli, berarti cabangnya juga sudah ikut otomatis terbeli. Nah, khusus untuk pohon kurma, maka dia hukumnya berbeda. Karena dia tidak mungkin muncul buah kecuali dikawinkan. Maka kalau sudah dikawinkan, maka buahnya ini milik si penjual, bukan si pembeli. Demikian juga pohon-pohon yang bersifat seperti itu, salak dan sebagainya, ya, sama, yaitu harus buahnya itu dimiliki oleh si penjual karena dialah yang mengkawinkan, kecuali kalau diminta oleh si pembeli. Berarti boleh ya menjual pohonan kan diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi memang ada persyaratan-persyaratan. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan bahas masalah as-salam. As-salam itu adalah jual beli dengan cara kita membayar dulu barangnya belakangan. Ini termasuk juga di dalamnya dropshipping. Kita menjual sesuatu yang bukan milik kita, hukum asalnya nggak boleh. Tapi menjadi boleh dengan persyaratan tertentu. Di sini ada 5 syarat. Karena ini syaratnya banyak, kita perlu membahas waktu yang lebih longgar, sehingga pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu bisa untuk hanya jawab, baik berkaitan dengan materi maupun yang lainnya. Baik. Jual beli dengan uang muka, itu disebut dalam bahasa Arab al-arbu. Boleh juga disebut al-urban. Al-arbun, uang muka itu liman arban, bagi orang yang telah menyerahkan uang muka itu. Jadi balik apa? Balik. Tapi hadis ini derajatnya mautu, palsu. Nah, karena palsu gak bisa dipakai. Tayyip, kita cari hadis yang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melarang an bai'il urban, dari jual beli dengan pakai uang muka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, dan Imam Malik mengatakan balaghani, hadis ini sampai kepada saya, an Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib. Jadi begini, Imam Malik tidak ketemu dengan Amr bin Su'aib. Dia mengatakan hadis ini sampai ke telinga saya dari Amr bin Su'aib. Lewat jalur siapa? Enggak jelas. Nah, ini berarti hadisnya dhaif. Karena itu di sini ditulis hadisun dhaif, hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya, hadis tentang masalah jual beli dengan apa namanya? Persekot itu atau uang muka, hadisnya dhaif. Nah, karena hadisnya dhaif, maka muncullah perselisihan pendapat di antara para ulama di sini. Ada yang mengatakan enggak boleh karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pakai uang muka, itu nanti menjadi percekcokan. Ya, apakah uangnya hangus ataukah kembali? Nah, ini percekcokan. Nah, maka dilarang, tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, karena di sini hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Kesimpulannya saja, pendapat yang dipilih oleh guru saya adalah diperbolehkan dengan uang muka, dan uang muka itu nanti akan hangus, tetapi dengan syarat tidak mendolimi salah satu dari kedua belah pihak. Maka uang muka itu yang normal. Misalnya yang dijual berapa? Nilainya misalnya 10 juta. Nah, uang mukanya jangan cuma 1.000 rupiah.
1.000 rupiah ini mendolimi si penjual. Nah, masa 1 juta apa 10 juta per sekornya hanya 1.000 rupiah. Atau misalnya barang yang harganya remeh saja, misalnya 5.000, kemudian per sekornya berapa? 1.000. Nah, nanti uangnya hangus 1.000. Ini terlalu banyak. Nah, maka persekot itu ditetapkan berdasarkan nilai harga dari barang yang dijual. Kemudian nanti kalau hangus ini tidak akan merugikan kepada si pembeli. Jadi sudah sama-sama ridho dan sama-sama tidak. Misalnya satu kamar di hotel, satu malam harganya berapa? Misalnya 200 ribu atau 250 ribu satu malam. Nah, kita sudah memberikan persekot ke situ. Otomatis ini pihak hotel tidak akan menjual ke orang lain kan? Karena sudah kita pesan ini kamar. Ternyata kita batalkan. Nah, ini kalau kita batalkan tanpa ada persekot, ini kan kasihan sih hotel. Karena dia sudah melarang orang-orang yang akan meminjam kamar ini, ternyata kita batal. Nah, maka persekot ini adalah ganti rugi dari batalnya si penjual ini untuk menjual kepada orang lain. Maka kesimpulannya boleh, Pak. Nah, biasanya persekot itu ditetapkan berapa, Pak? Saya ingin tahu. Rumah berapa persekot? Apa? Nah, itu tadi. Makanya jangan terlalu banyak sehingga merugikan si pembeli. Jangan terlalu sedikit, tapi tampaknya enggak ada ya, yang sedikit. Biasanya banyak. Nah, maka hukumnya ini kembali kepada kondisi dari persekot. Kalau ada unsur kedzaliman, ada lagi yang lain?